Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku mau sharing ke kalian berita terbaru tentang kasus Omicron di Taiwan, guys. Tahu nggak, guys? Taiwan itu mencatat per tanggal 20 Mei 2022 sudah ada mencapai 85.720 kasus Omicron, guys. Dan itu diantaranya itu paling besar ada di New Taipei. Itu sekitar 25.720-an gitu deh, guys. Kalau nggak salah segitu. Ya ampun, banyak banget ya. Dan ini udah semacam jadi kayak gimana ya. Pokoknya Taiwan ini sekarang lagi horror banget, guys. Semua orang itu udah hampir kayak yang panik gitu ya. Ya panik nggak panik, tapi udah kayak panik attack aja buat kita gitu loh. Apalagi kayak para BMI kayak aku nih, guys, udah bener-bener nggak tenang. Secara di New Taipei itu teman-temanku aja kan udah banyak tuh yang kena, guys, di sana. Tapi alhamdulillahnya ya, kalau Omicron yang sekarang ini nggak terlalu mengerikan kayak waktu kita pertama COVID-19 itu loh, guys. Kalau COVID-19 itu kan begitu kena itu udah pasti, bukan udah pasti sih, maksudnya itu hampir pasti meninggal kan ya. Tapi kalau sekarang itu alhamdulillah enggak sih. Kasus meninggalnya juga ada, tapi nya enggak terlalu kayak waktu COVID-19 itu. Dan rata-rata yang udah positif Omicron ini setelah dikarantina beberapa hari itu udah sehat lagi. Kayak temenku ya, yang satu kemarin itu dia mengalami 2 hari gitu kan. 2 hari itu dia nggak enak badan tuh, guys. Awalnya tuh di tenggorokannya katanya tuh, gejala pertamanya tuh tenggorokan, terus kayak yang mau batuk-batuk begitu, panas, sakit, gak bisa makan, pusing, terus nggak ada tenaga pokoknya. Jadi dia kerja pun itu udah nggak bisa sama sekali katanya itu kan waktu itu. Akhirnya setelah dicek, ya itu katanya positif, guys. Akhirnya dia diambil, maksudnya itu agensi ngurusin dia dan dia dikarantina gitu. Nggak ngerti di mana karantinanya, pokoknya nggak tinggal di majikannya dulu tuh. Tapi itu setelah beberapa minggu ya, beberapa minggu udah oke lagi dan hasilnya dia udah setelah sembuh tuh hasilnya udah negatif. Ya udah, dia sekarang udah bisa kerja seperti biasa lagi. Dia kan jaga ama ya, sama kayak aku gitu. Jadi intinya sekarang ini ya kita nggak usah panik, meskipun di sini sekarang bener-bener udah kondisinya tuh udah horror banget kayaknya ya. Kita cukup hati-hati aja, guys. Kayak aku pribadi, aku lebih banyak minum air putih, terus aku tetap pakai masker kayak begini kan. Di rumah pun kayak gini harus tetap pakai masker, guys. Jadi kalaupun pas makan malam aja nih majikanku ini, kita nggak ngeriung bareng-bareng tuh, guys, kalau makan sekarang. Jadi ada beberapa yang di meja makan, ada beberapa juga yang sambil nonton TV di depan makannya. Jadi kita jaga jarak lah, bener-bener jaga jarak. Terus buang sampah juga sore nih, guys, ya. Aku udah nggak boleh sama majikanku. Jadi kalau siang begini nih, bentar lagi nih majikanku ambilin sampah-sampah yang ada di luar tuh, yang udah aku taruh, udah aku kumpulin sampah satu ruangan rumah ini kan aku kumpulin di depan tuh. Nanti nyonya aku yang ngambil, terus dia buang sendiri ke sana. Jadi dia, pokoknya aku tuh nggak boleh berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Di rumah pun kita harus hati-hati gitu. Apalagi kayak si kecil tuh ya, cucunya itu kan mereka kan nggak disuntik, guys. Kalau aku alhamdulillah udah apa namanya, kemarin itu vaksinnya udah full ya, jadi udah nggak begitu panik. Tapi kata nyonyaku, kalau misalnya yang udah kena itu nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau yang kena itu, makanya yang penting jujur aja bahwa dia positif, nanti dia dikarantina, nanti setelah sembuh ya udah pulang bisa kerja seperti biasa lagi. Yang penting jaga, jangan sampai menularkan pada orang lain aja gitu loh, guys. Gitu. Ya, pokoknya
Semua serba terbatas di sini tuh guys sejak Omicron ini. Oke lah, sampai di sini dulu berita yang aku kasih tahu ke kalian. Nanti kalau ada berita terbaru lagi aku pasti update. Oke? Terima kasih waktunya. See you next and bye-bye.